Baiklah, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi dengan saya Terusman, reporter Tribun Jambi. Kali ini kita berada di perairan Sungai Matahari, di mana pada siang hari ini kita mengikuti giat peningkatan patroli air yang digelar oleh Satpol Air Polres Tanjung Jabung Timur guna mengantisipasi adanya penimbunan minyak goreng dan juga barang ilegal yang masuk ke wilayah Tanjung Jabung Timur. Tapi kita Tribun Jambi, kita akan coba mengikuti patroli ini hingga selesai nanti Tribuners. Oke Tribuners, dalam patroli ini menggunakan dua kendaraan speed, di mana satu milik speed air menggunakan speed di mana pada siang jelang sore hari ini kondisi ombak di perairan Tanjung Jabung Timur cukup lumayan tinggi Tribuners. Kendaraan kapal motor di mana di Tanjung Jabung Timur atau di perairan Muara Sabah ini cukup banyak yang lalu lalang. Sepertinya kita sudah melihat target di Tribuners, ada satu kapal motor yang baru saja melintas. Mungkin akan dilakukan pengecekan nantinya. Melakukan patroli terlebih dahulu pihak Polair melakukan persiapan patroli.